Kalian mau komen kasar juga enggak apa-apa. Gue juga kalau memaklumi kalau emang omongan orang-orang itu beda-beda, ada yang ngomongnya halus, ada yang ngomongnya kasar. Gue juga termasuk orang yang ngomongnya kadang kasar. Cuman kadang lagi sih sering. Kasih tahu gue juga di komentar saran-saran dari kalian supaya channel ini terus berkembang. Aduh, mendung lagi. Untungnya belum gue setim motor. Rugi bandar gue setim. Gue setim siang sorenya mendung. Sugan mau hujan lah. Kawasan Pemprov Tangerang. Ya bu, yang ragu-ragu tuh. Mesin panas banget lagi. Padahal kemarin cover oli coolernya itu udah gue copot. Soalnya itu yang variasi kan. Gue beli yang variasi karena yang aslinya itu kayaknya tipis banget. Akhirnya gue beli variasi, tapi masih tetap panas. Gue coba lihat-lihat lagi. Dan kata teman gue yang variasi itu udara yang menghembusnya itu ini juga sih apa lebih jarang daripada yang asli, soalnya bolong-bolongannya itu emang iya sih bolong-bolongannya rada-rada sedikit, rada jarang juga daripada yang over oil cooler yang asli. Akhirnya gue copot. Bersubur. Akhirnya gue copot. Emang kalau dibanding sebelum yang variasi cover variasinya belum gue copot itu jarak berapa gitu udah mulai kerasa panas. Kalau pas udah dicopot itu belum kerasa panas. Cuman tetap aja kalau udah reading lama panasnya berasa banget. Itulah sebabnya buat kalian yang nggak punya Satria FU apalagi yang karbu. Kami itu kenceng bukan karena apa-apa. Soalnya kalau bukan karena apa-apa, kami kenceng itu bukan karena pengen pamer apa kayak pamer spek apa-apa. Tapi karena kalau pelan itu panasnya kerasa banget.
Gue sebelum gue habis kontrak, gue nyari-nyari tuker tambah motor nih, tapi susah banget yang mau sama Satria FU. Terus akhirnya apa? Akhirnya gue nggak jadi tukeran, gue nggak jadi tuker motor, nggak jadi tuker tambah motor, gue pakai lagi. Ya ini hasilnya, gue itu pertambah gue pakai. Dana tuker tambah motor gue pakai ngebagusin lagi ini, beli Proji lampu belakang, sama ini setang, sama buat dana servis. Di mana ya? Coba kita nyari-nyari dulu. Oke lur, karena udah mau nyampe tempatnya, gua pamit dulu sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian mau terus ikutin video ini dan juga menyukai konten-konten gua. Dislike aja kalau misalnya kalian emang gak suka, gak apa-apa. Gua gak ngelarang, kasih komentarnya, jangan terlalu sadis. Lihat banyak anak kecil juga.